Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Tempo Studio. Terima kasih yang sudah berlangganan di channel saya, yang sudah mendukung channel saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kali ini saya akan ngasih tutorial bagaimana cara mengetahui subscribe yang kena spam ya. Subscribe yang kena spam, dan kebetulan yang subscribe yang berlangganan di channel saya juga banyak yang spam, karena komentar-komentarnya itu mengandung kata subscribe dan seterusnya. Oke, langsung saja sob, kita ke tutorialnya. Kita langsung buka aja Chrome. Di sini teman-teman masuk ke channel ya, ke channel, ke dashboard. Sesudah teman-teman masuk ke dashboard, teman-teman lihat ke masyarakat itu adalah yang subscribe teman-temannya. Nah, ini yang subscribe saya ya. Nah, dan teman-teman cek di sini kemungkinan yang kena spam ini ada di sini. Nah, kemungkinan yang kena spam, kita klik. Kemungkinan yang kena spam itu ada 23 orang. Wow, lumayan banyak ya. Ini yang spam subscribe-nya, yang meninggalkan kata keren kak. Ditunggu video-video selanjutnya, hadir nyimak sampai sakit sudah. Nah, ini kemungkinan subscribe itu kayak gini, kemungkinan karena nonton videonya itu enggak nyampe 1 menit, jadinya spam. Minimal itu nontonnya 2 menit ya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa yang belum subscribe dimohon subscribe dan klik ikon loncengnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.